Ini namanya roket. Gak tahu. Yuk kita tanya ke Kak Sofa, yuk. Sofa, apa cara membuat roket? Membuat roket? Gimana ya? Kamu mau tahu caranya membuat roket? Mau! Mau? Mau! Oke, kita ayo kita buat roket mainan. Nanti tahu caranya bagaimana roket bisa terbang. Oke, kita siapkan agendanya dulu ya. Halo teman saya. Halo. Ketemu lagi dengan saya Kak Sofa. Aulia, Naila, Rio, dan Sofa. Sofa. Oke. Hari ini kita mau ngapain? Kita membuat mainan roket. Oke, hari ini kita mau membuat mainan roket. Kita perlu apa saja? Hari ini mau membuat roket mainan ya. Kita akan pertama-tama kita membuat roketnya dulu dari kertas warna ini. Coba kalian pilih warna apa? Aulia pilih warna apa? Biru dan kuning. Biru dan kuning. Oke, pertama-tama kita lipat kertas warnanya menjadi 4 bagian. 1 lipat seperti ini. 1. Oke, Mas Nu. Ayo 1. Ayo. 1. Udah. Lipat yuk. Ayo yuk. Nah, lipat. Seperti ini ya. Udah. Lalu kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Oke. Ayo, sudah. Sudah. Lalu kita gunting. Oke, sudah seperti ini, sudah menjadi persegi panjang. Selanjutnya kita gulung. Kita menggunakan sudutan ini. Kita gulung ya. Kita gulung ya. Ketika menggulung pastikan ada renggangan, jangan sampai terlalu rapat ya. Setelah kita gulung, lalu kita tempelkan menggunakan double tip supaya membuat sebuah tabung. Ini namanya tabung. Nah, kita tutup seperti ini ya. Tuh, seperti ini. Nah. Ini ya, sudah menjadi sebuah tabung. Selanjutnya belum. Selanjutnya kita gepengkan, kita pipihkan bagian atas dari gulungan ini. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita beri double seperti ini di atasnya. Seperti ini ya. Setelah itu kita membuat sayap. Nah, dalam membuat sayap ini kita potong segitiga ya. Kita potong kertasnya menjadi segitiga. Sayap akan membantu roket lebih aerodinamis dan menembus udara lebih baik, sehingga roket dapat terbang lebih cepat dan jauh. Sisi segitiga yang panjang akan menempel ke badan roket
Sementara sisi pendek akan berada di dasar roket. Bagian diagonal segitiga akan tampak seperti sirip yang memanjang dari badan roket. Setelah kita membuat segitiganya, lalu kita tempelkan ke badan roketnya. Nah, ketika menempelkan dalam badan roket, harus seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri. Supaya apa? Supaya nanti roketnya dapat terbang dengan baik. Kita segitiga besar ini kita lipat menjadi dua. Kita lipat menjadi dua, ya. Lalu kita tempelkan ke salah satu sisi. Sudah jadi roket kita. Oke, roket Kak Sofa sudah jadi. Ini roket Naila sudah jadi. Nah, selanjutnya Kak akan menjelaskan bagaimana roket ini bisa terbang. Nah, di sini adalah badan roket. Kemudian sedotan ini kita fungsikan sebagai alat untuk mendorong roketnya supaya bisa terbang. Kita pasang seperti ini ya. Selanjutnya kita tiup. Nah, bisa terbang kan? Oke. Jadi roket ini bisa terbang karena ada daya dorong dari udara yang kita berikan. Ini. Pada prinsipnya, kerja sebuah roket kertas adalah sebuah roket akan meluncur bila roket tersebut diberi tekanan udara yang tinggi melalui sedotan. Prinsip tersebut mengacu kepada hukum Newton 3. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Gaya aksi dan gaya reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah berkebalikan dan segaris. Dalam persamaan matematika, hukum 3 Newton dapat ditulis F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi, hukum 3 Newton menjelaskan bahwa jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar kepada sumber gaya tersebut. Jika disederhanakan, maka hukum 3 ini mempunyai syarat 1. Besar gayanya sama, 2. Arahnya berlawanan, dan 3. Bekerja pada benda yang berbeda. Kita uji coba dulu ya, roketnya apakah bisa terbang dengan baik atau tidak. Yuk, kita coba dulu yuk. Yuk, 1, 2, 3. Wah, terbang. 1, 2, 3. Wish. Pada roket kertas dibuat sebuah permodelan dengan menggunakan prinsip kerja roket yang sesungguhnya. Hal ini karena terjadi sebuah gaya yang dihasilkan dari gas yang ditekankan melalui sedotan. Lalu, gaya tersebut akan diteruskan dengan berlawanan arah, atau gaya tersebut merupakan gaya aksi dan reaksi. Gaya aksi diberikan ketika gas ditiup melalui sedotan, kemudian gaya reaksi terjadi ketika roket tersebut terdorong ke depan yang merupakan akibat dari gaya aksi. Oke. Pembelajaran sudah jadi ya.
ya. Kita mau main-main lagi, teman-teman di rumah mencobanya ya. Oke. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dua, tiga. Satu, dua, tiga.